Sahabat Kompas, hari ini hari Sabtu 18 November 2023 yang mana merupakan H-1 Borobudur Marathon. Hari ini saya ada di Rest Village yang nantinya akan jadi Rest Village untuk Borobudur Marathon di Taman Lumbini atau Lumbini Park di Kompleks Candi Borobudur. Dan saya akan menyusuri rute yang nantinya akan menjadi rute Borobudur Marathon untuk melihat kesiapan pada H-1 ini. Oke, Mas. Ya, ini buat start ini. Jadi kita sekarang juga pakai LED yang full untuk nanti lebih kasih experience ke para pelari sih. Kita kan bakal kasih pesan-pesan semangat, pesan-pesan tentang culture di sini juga gitu dengan bahasa-bahasa daerah gitu. Supaya mereka pun kan nanti ketika berlari itu punya memori yang ini loh, ini culture-nya Magelang gitu. Jadi bisa dapat dari sini. Kemudian memang untuk yang tahun ini kan kita kembali dengan 10.000 pelari nih. Jadi memang dari Rest Village ini kita sediakan beberapa makanan lokal dari UMKM binaannya Borobudur Marathon juga, Pak Wone namanya. Itu untuk nanti bisa memberikan 10.000 pelari ini dapat pengalaman yang oke, kayak gitu. Kita akan memulai melihat rute untuk full marathon. Ya, Patwal. Oh ya, karena jembatan ya. Jembatan. Ini lumayan curam nih. Kilometer 14.